Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wear. Nah, gue sekarang pingin ngasih lihat ke teman-teman nih velg-velg ganteng yang gue unboxing nih. Ada velg-velg apa aja? Mari kita lihat. Nah, yang pertama ini ada HSR Iota nih, di ring 15. Lebarnya ini berbeda, di depan 7, belakangnya 8 nih. Nah, ini PCD-nya dia double di 4x100, 4x114 guys. ET-nya juga berbeda nih, 42 di depan, 38 di belakang. Untuk warna ini gloss black machine nih guys. Dia warna mesinnya di sini, hitam glossy-nya di mukanya nih atau di face-nya guys. Wah, cakep. Glossy-nya ini bener-bener mentereng, gloss banget nih. Nah, untuk PCD 4x100 4x114,3 ini bisa untuk mobil Jazz, Brio, habis itu Yaris dan mobil-mobil ya dengan PCD 4x100 4x114,3. Wah, cakep nih velg nih. Lebarnya wah, fitmannya pas nih untuk yang gendut-gendut. Di depan 7 belakang 8, pol nih, buruan datengin toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Kita lihat velg selanjutnya. Come on. Oke guys, selanjutnya ini ada velg HSR Kabuto di ring 16, lebarnya ini 7 guys. PCD-nya ini di 4x100, 4x114,3 nih. Dengan ET-nya 42. Warna dan temanya nih pas. Warnanya ini namanya Hyper Silver nih. Wah, untuk mobil-mobil yang hype modifikasinya, aliran racing, ini rekomendasi dari gua yang pol nih. Ini velg juga berlips nih guys. Dari Kabuto ini ada lipsnya nih. Cakep. Jadi dia lebih ke dalam nih tekukannya, jadi ada lipsnya nih. Velg racing ada lipsnya, wah keren. Ini rekomendasi dari gua nih. Gua terpesona nih dengan nih velg nih. Di ring 16, wah ganteng nih. Lu pakein ban 651 195 50 boleh, 205 50 boleh, dari Acelera tuh ada 651 tuh. Cakep guys. Oke guys, selanjutnya ini ada velg HSR Noshiro nih. Ini di ring 16, lebarnya itu 7 guys. PCD-nya ini di 4x100, 4x114. Nah, dengan ET-nya ini di 40 nih. Dia warnanya ini matte bronze gitu tuh. Dengan palang yang banyak di sini, tidak nekuknya nggak sadis-sadis nih, cakep nih. Lu pakein ban dari Acelera itu 651, ganteng banget. Ban Acelera PHR juga cocok nih. Nah, untuk teman-teman yang pingin ganti velg, nggak pingin ganti ban, nah ini salah satu rekomendasi dari gua. Lu bisa pakai nih di ring 16, kan standarnya Jazz tuh di ring 16 juga tuh. Bisa lu pakein ban velg dari HSR nih. Ini cakep nih. Alirannya itu racing-racing gitu, racing loop tuh ganteng, guys. Dan ini sudah tersedia di toko-toko HSR terdekat di kota Anda nih. Lu searching di Maps udah ketemu tuh. Wah, keren. Kita lihat velg selanjutnya apa aja? Ayo. Nah, selanjutnya ini ada HSR Shinjuku nih. Di ring 17, lebarnya ini 8,5, 9,5 nih guys. Berbeda nih depan belakang. Dan ET-nya pasti juga berbeda. ET-nya ini 35 dan 30. Wah, cakep nih. Dengan warna velg semi matte gray. Wah, hasil yang menurut gua sempurna sih nih velg nih. Aliran racing cakep. PCD-nya ini di 5x114,3. Dia single PCD ya guys ya. Wah, cakep.
untuk mobil Innova, Fortuner, Innova, Expander, wah cakep deh, dengan PCD 5x114,3, banyak lah pilihan mobilnya, ganteng-ganteng. Teman-teman pakein ban dari Acelera, wah cakep sih menurut gue tuh. Ada PHIR, ada 651, dan lain-lain tuh. Tergantung selera teman-teman sekalian. Warnanya sendiri menurut gue sampai ke dalam-dalam ini menurut gue bersih sih catnya. Asli. Wah, modelnya keren guys. Ada banyak palang di sini tuh sampai ke sini-sini. Keren. Kita lihat velg selanjutnya. Oke guys, nah ini selanjutnya di ring 15 ada HSR Canmi nih guys. PCD-nya ini di 4x100, 4x114 guys. Nah, Canmi ini lebarnya 6,5 nih. Cakep. Dengan warna ini Black Machine Face. Nah, jadi hitamnya itu ada di sini, di palang-palangnya. Ini dia warna machine gitu tuh. Cakep. Nah, untuk ET-nya sendiri ini di 38 guys ya. Untuk teman-teman yang masih tetap ingin pakai velg diri 15, wah cakep nih, ganti velgnya, bannya masih pakai yang lama, rekomendasi juga nih. Jadi di 15 tuh ada Canmi, aliran mobil Anda sporty, bisa untuk Avanza, Xenia di bawah tahun 2022 atau 2021 gitu, yang masih PCD 4114 ya, Avanza, Xenia, habis itu Siaris, City yang biasa, bukan yang hatchback, Brio, Jazz, wah banyak pilihannya teman-teman. Velg ini sporty, wah pakein ban Acelera PHIR, ganteng. Oke, kita lihat velg selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Mita ini guys. Di ring 17, lebarnya 7, PCD-nya ini di 4x100, 4x114,3, ET-nya 38 nih. Dengan warna Black Machine Face dan Rivet Chrome nih guys. Rivet Chrome itu adalah warna chrome yang di extension baut di sini nih. Nah, ini menurut gue sih tampilan mobil kalian makin sporty nih pakai HSR Mita, karena tampilan ini sendiri banyak palang di sini dengan warna machine polish di sini nih, menurut gue lebih wah gahar sporty gitu tuh. Cakep nih di ring 17. Wah, kece sih. Untuk mobil Avanza, Xenia, wah cocok. Yang ngomen-ngomen kemarin di YouTube nih, jawabannya nih, "Bang, untuk Avanza, Xenia tahun di bawah tahun 2020 apa aja?" Ini guys, gua kasih nih rekomendasi nih. Bisa dari tahun Avanza 2000 pertama kali keluar sampai yang terakhir sebelum facelift tuh, sebelum dia pindah ke FWD. Nah, ini nih sebelum lubang 5 atau Avanza Xenia nih. Buru Anda datengin toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Oke guys, selanjutnya ini ada HSR Umi di ring 15, lebarnya 7, dengan PCD 4x100, 4x114,3, ET-nya ini 35 nih guys. Wah, ini mobil kalian pakai velg HSR Umi ini pakai sporty nih, karena velgnya sendiri menurut gue sih lebih ke sporty nih aliran velgnya. Warnanya sendiri ini Black Face Machine nih, karena di sini ada warna mesin-mesin gitu tuh, hitamnya, glossy-nya, wah pol ganteng nih. Yang nggak pingin ganti ban, pingin ganti velg di ring 15, nah ini salah satu rekomendasi dari gue nih. Bisa untuk mobil apa aja, Avanza, Xenia, habis itu Jazz, Yaris, Brio. Nah itu bisa. Nah, Avanzanya yang sama Xenia itu di bawah tahun 2022 atau yang sudah lubang 5. Ini kan masih lubang 4 tuh, Avanza yang lama bisa guys. Kita lihat pada selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini ada velg HSR Bavaria nih. Wah, ini cakep nih velg nih.
ringnya berapa? Ringnya ini di 18, lebarnya ini 8,5, 9,5 nih guys. Dengan PCD-nya ini di 5x114,3 nih. ET-nya ini sendiri di 45 nih guys. Cakep nih. Oh, monoblock. Ah, keren sih. Dengan lip di sini warna mesh, ini silver mesin gitu. Dan di sini bukan warna silver ya. Di sini warna poles mesin begitu. Nah, di sini warna silver gitu tuh. Cakep dengan ada extension bolt di sini. Wah, ganteng sih. Mobil-mobil teman-teman yang pingin alirannya elegan, gendut atau gimana nih. Salah satu rekomendasi yang gue kasih, HSR Bavaria, ganteng guys. Polnya gantengnya nih, cakep nih. Dengan warna silver, nah HSR itu sampai warna ke dalam ini juga diperhatikan guys. Jadi bener-bener cakep nih warnanya silver sampai ke dalam-dalam nih. Buruan aja langsung datengin toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Pokoknya, ganteng velg-velg dari HSR. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini nih. Keren-keren kan velg unboxing ya? Ganteng-ganteng. Gua Sultan pamit undur diri. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan jangan di skip-skip untuk kedepannya. Ingat velg, ingat ASN.